Baik, seperti biasa hari Isnin kita akan membawakan segmen Akal Inovasi kepada anda. Dan hari ini satu lagi produk di bawah Yayasan Pelajaran Johor, di mana hari ini kita akan berbicara mengenai inovasi sambal bunga kantan. Yang mana satu bunga? Ni ke ni? Macam tu. Okey. Ini adalah inovasi sambal bunga kantan dan hari ini kita bawakan pelajar daripada Universiti Sains Islam Malaysia dengan projek The Sambal Kant. Bukan kantan, sambal kant. Dan di sebelah kanan saya bersama dengan saya hari ini ialah Dr. Muhammad Syukur bin Harun, iaitu penasihat projek The Sambal Kant, dan juga mungkin boleh kenalkan diri bermula daripada sini. Saya Atifah Auni daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Saya Syamil Harbi Sa'adun. Saya Nurzana Qadriyah binti Zamzul. Saya Nurhana Fatina binti Ahmad Ghazali. Baik. Kalau boleh tengok ya, di atas meja ni kita ada sambal bunga kantan. Memang tengok daripada tajuk dia pun kita tahu lah sambal kan tu memang dibuat daripada bunga kantan lah. Mungkin kita nak bertanya terlebih dahulu kepada pengurus projek itu Syamim Karim sebenarnya. Bagaimana tercetus idea nak buat sambal bunga kantan ni? Antara banyak bahan, kenapa bunga kantan jadi pilihan? Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada RTM 21 kerana sudi menerima kunjungan kami. Seterusnya, berbalik kepada soalan tadi, projek yang sambalkan tercetus apabila kami mahasiswa disuruh oleh Yayasan Pelajaran Johor untuk meningkatkan taraf hidup dan budaya masyarakat melalui program Mahasiswa Harapan Masyarakat. Untuk projek kami disambalkan, kami memfokuskan untuk meningkatkan taraf hidup dan pertabatan golongan ibu tunggal dan B40 melalui pendekatan kesusahan sosial inovasi sambal bunga kantan. Persoalan pertama, mengapa kami memilih bunga kantan? Hal ini demikian kerana bunga kantan mempunyai merupakan tumbuhan herba liar dan juga dikenali sebagai Zingiberaceae, iaitu satu keluarga dengan tanaman lengkuas dan juga dikategorikan sebagai tanaman pokok herba. Okey. Jadi itu salah satu kenapalah memilih bunga kantan. Ya, betul. Tadi sebutkan memilih golongan ibu tunggal. Kenapa ibu tunggal menjadi kumpulan sasaran sebenarnya? Hal ini demikian kerana sebab ibu tunggal merupakan golongan yang susah selepas kematian suami. Kerana kebiasaannya kan suami yang jadi pemimpin keluarga. Ya, betul. Jadi itulah disebabkan memilih ibu tunggal. Baik, kita nak tanya kepada di sebelah ini, senyum je dia bertanya. Kita sama dengan Nurzana. Nurzana merupakan mahasiswa dan juga salah satu pelajar yang terlibat di dalam The Sambal Kant ini. Mungkin kita nak tahu lah setakat ini dah sampai mana sebenarnya penyelidikan untuk Sambal Kant ini? Okey, untuk penyelidikan kami ini telah banyak perkara yang kami lakukan untuk memastikan sambal kantan kami ini disukai oleh orang ramai dan boleh diterima oleh masyarakat. Antaranya kami telah melakukan R&D dengan kerjasama Fakulti Sains dan Teknologi iaitu FST USIM. Di mana Fakulti Sains dan Teknologi USIM sendiri memberi kami peluang dan sangat menyokong kami punya aktiviti ini. Mereka sangat galakkan kami untuk buat R&D iaitu di makmal mereka sendirilah. Jadi setakat ini penerimaan mereka di luar sana bagaimana dengan sambal kantan ini? Buat setakat ini alhamdulillah sangat mendapat sambutan. Setiap kali kalau sambal kami ni dikeluarkan mesti 2-3 hari gitu cepat je sold out. Memang lakulah. Jadi bila sebut laku tu mesti sedap kan rasa dia. Jadi kalau kita boleh lihat di atasnya ada nasi lemak, bubur, ubi kayu, roti pun ada. Jadi ni siapa tadi yang nak sapu sambal kan tadi tu dekat roti. Sini. Kita boleh rasa sikitlah. Kenapa dia sold out sangat sambal kan ni? Jadi sebelum kita nak menunggu roti ni siap, tapi bau dia memang dah menusuk ke hidung saya lah. Kita nak tanya kepada Hana ataupun Auni. Auni ya? Ya, saya. Ataupun Auni. Keunikan dia selain daripada menggunakan bunga kantan. Bila kita dengar sambal kan ni, unik dia mesti dekat bunga kantan ni. Kenapa? Sebab bunga kantan ni dia ada bagi satu aroma yang boleh menaikkan selera kita. Macam kita letak dalam laksa, letak dalam kerabu. Nasi kerabu. Tapi penggunaan bunga kantan ni tak meluas. Jadinya kami ambil bunga kantan ni jadikan sebagai sambal. Jadinya sambal ni pun bau dia masih boleh diterima kalau nak dibandingkan dengan sambal tempoyak ataupun sambal belacan. Dia kan melekat tapi bau ni boleh diterima lah. Jadi setakat ini ada tak pernah
berikan sampel kepada mereka yang bukan daripada warga negara Malaysia? Sebab tadi kata sebab bau kan. So kita nak tahu juga bagaimana respon atau bereaksi orang ramai yang di luar sana. Baru-baru ni kami ada pergi showcase untuk perkenalkan produk kami. Untuk setakat ni orang luar tak pernah lagi lah yang try sambal kami. Tapi kami pernah buat market evaluation kat sekitar tempat kami, kawasan Bandar Baru Nilai, kat dataran. Bila waktu petang memang ramai yang datang situ untuk beliadah. Dan kat situ kami menggunakan peluang itu sebagai kami tanya bagaimana rasa sambal kami. Dan majoriti berpuas hatilah. Cuma ada berbeza. Kalau Negeri Sembilan kan ramai suka pedas. So dia cakap, okey, sambal kita kurang pedas. Tapi kalau kita buat dekat Johor, ramai lebih suka kurang pedas. Tapi kalau macam orang Jawa, dia sukalah pedas. Kalau pergi Kelantan, you kena manis pula. Macam tu kan. Nanti kena pelbagaikan untuk lain-lain negeri pula nanti. Ya. Jadi, mari kita tengok dah siap dah apa rotinya. Jadi, kita rasa dulu sambal bungakan. Oh, ni dah. Dah ada dah yang kecil. Kita kena lah. Okey, kita rasa. Okey, masuk mulut je. Memang aroma bunga kantan tu dulu. Memang terus sup je ni ke atas. Memang betul. Memang kalau kita pejam mata pun kita tahulah. Ini memang bunga kantan kat dalam. Dan kalau kita tengok kat sini, bahan-bahan yang ada di dalamnya adalah cili, bawang kantan, bawang merah, bawang putih, ikan bilis, gula, garam dan juga pengawet makanan. Tapi dia punya ikan bilis tu kita tak rasa sangat pun. Sebab ada orang pun dia memang tak berapa sesuai makan ikan bilis kan. Sebab dengan dia punya rasa dengan bau dia. Tapi ini memang sedap. Patut sold out tadi. Okey, sedap. Nanti letaklah sebab nanti kita nak makan. Okey, baik. Tadi kita dah bersama dengan pelajar ataupun peserta dalam bidang ini. Kita nak bersama dengan doktor pula. Okey. Harapan doktor sebenarnya mengenai projek ini di bawah Yayasan Pelajaran Johor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada RTM yang jemput kita. Harapan kita untuk sambal berkantan ini, pertama kita harapkan produk ini boleh komersialkan dan dia boleh penetrate market lebih luas berbanding just fokus dekat nilai aja. Untuk makluman, saya daripada Pusat Keusahawanan Universiti. Kita memang bantulah produk-produk yang macam ni. Kalau kita tengok kat sini, kita ada logo UCE di sini. University Center of Entrepreneurship. Okey. Di mana kita bantu pelajar kita dari segi pitching, business model canvas and then meningkatkan dia punya apa cara dia nak bercakap dengan khalayak ramai and then bawa dia ke showcase dan sebagainya lah. Dan yang terbaru, kita bawa dia pergi ke showcase. Dia bagi Times Square. Kita di depan tu. Dan kita bawa sambal berkantan ni dan kita nak buat market validation kepada masyarakat-masyarakat luar lah berbanding just fokus untuk masyarakat-masyarakat dalam warga negara Malaysia je lah. Baik. Okey, tadi saya cakap bila saya makan tu rasa bunga kantan. Sekarang saya rasa pedas. dia memang ada, memang kita tahu dia buat depan Negeri Sembilan lah. Dia punya pedas itu memang terasa sekarang ni. Jadi, selain daripada sambal bunga kantan ni, projek seterusnya kita nak tanya pada pengurus ni. Apa lagi inovasi selepas ini? Untuk dalam rancangan ni setakat ni tak ada lagi. Okay. Tapi mungkin pernah terfikir untuk buat penanaman bunga kantan tu sendiri kat tempat kawasan projek. Jadi setakat ni bunga kantan ni diperoleh daripada mana? Daripada kita orang jumpa supplier kat tempat kawasan kami juga, satu kampung. Satu kampung. Jadi macam mana sebenarnya pasukan ini membantu ibu tunggal tu dari segi ataupun dari sudut apa? Sebab kita tahu ibu tunggal tu yang masak. Jadi pihak daripada sini di sini kami menyediakan semua peralatan masak. Peralatan. Dan kami bagi tunjuk ajarlah. Tunjuk ajar, balang semua kami sediakan. Dari segi pemasarannya bagaimana? Dari pemasaran juga kami yang sediakan. Okey. Dan setakat ini pemasaran tu dah sampai ke tahap mana? Setakat ni untuk pos kita orang paling jauh pernah sampai Sabah Sarawak. Okey. Dan kami juga pernah buka showcase kat tiga tempat. Kat UPSI. Lagi kat Johor. Dan juga kat Berjaya Times Square. Okey. Dan setakat ni semua habis. Setakat ni semua habis. Jadi ni yang saki-baki lah ni yang bawa ni. Sebab semua dah habis kan. Bertuahlah hari ni. Saya dapat rasa. Ini pun baru masak. Ini pun baru masak. Memang segar lah ni. Masih fresh lagi. Baik. Jadi macam tadi Auni ada sebutkan pasal keunikan. Mungkin kita boleh tanya kepada Hana ataupun ini juga kecil je. Sebenarnya dari segi saintifik ataupun dari segi teknologi, apa yang membezakan sambal kantan ini dengan sambal-sambal yang lain?
Okey, sambal okey, bezanya sambal kantan kami dengan sambal-sambal kat luar sana. Okey, sambal kantan kami menggunakan bunga kantan sebagai bahan utama kami. Jadinya bahan bunga kantan ni aroma dia sendiri kita dah tahu, aroma dia wangi. So bila kita makan je terasa macam cik rasa tadi kan, terasa dia punya bunga kantan ni. Ha. Ya, betul. Selain itu, khasiat bunga kantan sendiri banyaklah. Secara tidak langsung dia dapat kurangkan risiko penyakit jantung, kanser, kencing manis, gout dan sebagainya lah. Maksudnya kami ada melakukan R&D, memang ada research yang memang daripada internet memang mengatakan bunga kantan dapat mengurangkan risiko-risiko seperti penyakit tersebut. Jadi sambil-sambil kita makan tu, sebab kita tahu dekat Malaysia ni makanan kita semuanya penuh dengan high kolesterol. Tapi yang ini kalau kita makan memang dapat menjaga kesihatan lah, seperti mana yang tadi ada kita sebutkan. Apapun, ribuan terima kasih diucapkan kepada mahasiswa daripada USIM dan juga doktor kerana sudi bersama dengan kita hari ini membawakan produk inovasi. Satu lagi produk daripada Yayasan Bajang Johor iaitu sambal kant.